Ini kalian meninggalkan perintah
bil ma'ruf kepada diri kalian sendiri. Kalian tidak menyuruh kebaikan kepada diri kalian sendiri. Walhal dalam keadaan antum tatluna al-kitab. Dalam keadaan kalian, kalian membaca al-kitab. Membaca kitab Taurat. Membaca kitab Injil. Mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dari kalian. Yang diberitakan dalam kitab-kitab tersebut tentang akan datangnya seorang nabi. Dan disampaikan oleh nabi-nabi kalian akan datangnya nabi terakhir. Dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ciri-ciri, dengan tanda-tandanya, dengan bukti-buktinya. Tetapi kalian sendiri melanggar kitab dan mereka. Kalian sendiri menyisihi perintah nabi-nabi kalian. وأقبل عقل عقلا لأنه عاقل به ما ينفعه من الخير وينعاقل به عما يضره. Apakah kalian tidak menggunakan akal-akal kalian? Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'd rahimahullah, dinamakan akal sebagai akal dalam bahasa Arab dengan ain, qaf dan lam. Karena yaqil bihi ma yanfa'uhu. Karena akal itu yang akan mengikat sesuatu yang bermanfaat baginya dan memegangnya. Dan sebaliknya akan mengikat dari sesuatu yang merugikan baginya. Maka disebut akal. Jadi kenapa akal disebut akal? Karena dia mencari apa yang baik buat dirinya dan memegangnya. Dan melihat apa yang jelek buat dirinya, dia tidak. Maka dikatakan akal. Kalau seorang yang tidak menghindari apa yang merugikan dirinya dan sebaliknya dia mencari yang merugikan dirinya, sedangkan yang kebaikan-kebaikan yang akan menguntungkan buat dirinya justru dia jauhi, maka orang ini akan dikatakan sebagai wafik, tidak salah. Dan dalam bahasa, dalam pelajaran aku, ada yang aku dan ghairu aqil. Jadi benda-benda mati dikatakan ghairu aqil. Kenapa? Karena dia kamu masukkan dalam api akan dia tidak berbuat apa. Dan didekatkan pada apa yang baik tidak akan mau mendekat, akan tetap seperti ini. Karena yang aku berbeda dengan aqil. Jika kata api, dia menghindar. Barakallah. Ketika kedekatan sesuatu yang baik, dia mendekat. Fahada aqil. Ini dikatakan berat. Qala dikatakan. Wa dhalika anna al-aql yahuddu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin. Lima yakuni. Maka orang yang aqil, orang yang berakal akan mendorong dirinya dengan akalnya, akan mendorong dirinya untuk menjadi orang pertama yang mengerjakan kebaikan. Ketika tahu ini baik, maka dia akan menjadi orang pertama mengerjakan kebaikan. Dan ketika tahu itu jelek, dia akan menjadi orang yang pertama menghindari kejelekan tersebut. Awalu tarikin lima yang haan, dia akan menjadi orang yang pertama meninggalkan apa yang jelek baginya. Maka kalau seseorang menyatakan kerjakanlah kebaikan, kerjakanlah kebaikan, kalau dia berakal, dia akan mengerjakan lebih dulu. Ketika dia berkatakan atau ketika dia berkata jauhi kejelekan, jauhi kejelekan, maka niscaya al-aqil akan lebih dulu dia pertama kali menjauhi kejelekan tersebut, baru mengatakan kepada manusia artinya tidak disesuaikan. Ada aqil, orang yang berakal. Awanahu an syarri falam yatruhu, maka dikatakan dia adalah orang yang pertama meninggalkan apa yang dilarang. Maka sebaliknya faman amara ghairahu bil khair wa lam yaf'alhu, kalau orang menyuruh satu orang atau juga orang lain dengan kebaikan, kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, lam yaf'alhu. Awanahu
atau dia melarang dari syar, dari kejelekan. Kalau dia terus itu, tapi dia tidak meninggalkan kejelekan itu. Pada beliau orang lain itu meninggalkan kejelekan, tapi dia sendiri tidak meninggalkan kejelekan itu. Dalla ala adamu ala adami aqlihi wa jahli. Dan ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang tidak berakal. Dan menunjukkan kalau dia bodoh. Menunjukkan ala adami aqlihi dan menunjukkan jahluhu. Khususan ila kana aliman bilali. Khususnya kalau dia tahu ini baik, ini jahat. Dia yakin ini baik, ini jahat. Kemudian dia tidak mengerjakan yang baik, dan dia tidak menjauhi yang jelek, maka dia ghairu aqil. Berarti dia tidak berakal. Qad qamat alaihi al-hujjah. Sudah tegak baginya hujjah. Sudah tahu dia itu baik, tapi tidak dikerjakan. Sudah tahu dia mau ini jelek, tapi tidak jauh. Maka orang ini ghairu aqil. Hadil ayat wa in kanat nuzilat fi sadr bani israil fa hiya 'amatun li kulli ahadin. Ayat ini walaupun sebab turunnya adalah ahlul kitab, tetapi tentunya pelajarannya adalah untuk seluruh manusia dan khususnya untuk seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Besar kemurkaan Allah bagi siapa yang berbicara tetapi dia tidak mengerjakan. Karena Allah sebutkan dengan kalimat kabura maqtan, besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang berbicara dengan mulutnya tetapi justru dia tidak mengerjakan apa yang disampaikan. Menyuruh kebaikan, dia tidak mengerjakan kebaikan. Mencegah kemungkaran, dia justru mengerjakan kemungkaran. Maka mereka dikatakan kabur maqtan, orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan besar kemurkaan. Kemudian salah ayat ini disebutkan apabila dia ayyuhalladzina amanu wa la taqulu lima. Sedang ayat yang tadi berbicara tentang ahlul kitab, atamuruna an-nas bil birri wa taqtaru anfusakum. Wahai ahlul kitab, kalian menjadi pendeta-pendeta dan menjadi penganjur-penganjur kebaikan, tetapi kalian sendiri menyisihi diri kalian, menyisihi kebaikan, menentang kebaikan. Bahwa mereka sudah tahu, sudah mengerti ilmunya, sudah membaca kitab, bahwa akan datang orang Nabi Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad, akan datang lagi yang diberikan demikian ilmu. Tapi ketika datang kepada mereka, mereka justru mengkufuri, mengingkari. Kalian menuduh kebaikan, tapi kalian menentang kebaikan. Berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, la yaqbal rajul kullu shay' hatta yaqul lillah fi dhikrillah thumma yarji' ila nafsihi fa yaqul la ashad maqtan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, bahwa tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan alim belum sampai mencapai derajat dia marah pada manusia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kembali pada dirinya dan dia juga lebih marah lagi pada dirinya ketika menyisihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqah ar-rajul, seseorang tidak dikatakan faqih sampai dia memarahi dirinya lebih daripada memarahi orang lain. Artinya kalau dia melihat orang lain melanggar agama, melanggar syariat, melanggar qaul Allah wa qaul Rasul, dia marah. Tetapi lebih marah lagi kalau dirinya yang melanggar qaul Allah wa qaul Rasul.
Lebih parah lagi ketika dirinya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan kalau belum seperti ini, la tidak dikatakan seperti ini. Qulna a'udzubillahi wa min syarri ma khalaq. Kata Syekh Sa'd rahimahullah, "Wa laisa fil ayati anna al-insana idza lam yaqum bima amara bihi annahu yatruku al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar." Bukan bermakna bahwa seseorang kalau belum mengerjakan kebaikan, belum meninggalkan kejelekan, maka dia tidak boleh beramal ma'ruf, tidak boleh bernahi munkar. Bukan itu. Karena hadza dalat ala tawfiq binisbati ila alwajibain. Karena ayat ini mengandung tawfiq, menunjukkan betapa jeleknya orang yang mengerjakan yang satu tidak mengerjakan yang lain. Apa itu? Dan dua-duanya wajib. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan kejelekan wajib. Dan menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain berbuat jelek, itu juga wajib. Maka siapa yang mengerjakan yang satu tapi tidak mengerjakan yang lain, maka dikatakan dia akan merubah secara sendiri, bukan sama. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Tapi sekarang kalau ada yang menyimpulkan berarti saya tidak akan beramal ma'ruf, tidak akan menahi munkar. Karena saya sendiri belum tahu, atau saya sendiri belum mengerjakan seluruh kebaikan, belum meninggalkan seluruh kejelekan. Bukan itu kesimpulannya. Bukan itu kesimpulannya yang orang yang orang. Kadanya, wa illa fa minal ma'lum anna 'ala al-insani wajibain. Sudah diketahui bahwa manusia melakukan atau mengharuskan mengerjakan dua kewajiban. Dua-duanya harus. Mengerjakan kebaikan dan menyuruh kebaikan. Dua-duanya harus. Meninggalkan kejelekan dan melarang orang lain dari kejelekan. Dua-duanya harus. Karena Nabi menyatakan bahwa Nabi kumunkar kalau dia bayi. Siapa melihat kumunkar, ada kerugian dengan kata. Berarti ini wajib, ini wajib. Kalau dia menegakkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tapi dirinya sendiri belum mengerjakan kewajiban yang pertama, itu melaksanakan perintah dan menjauhi amar ma'ruf. Berarti dia mengerjakan yang satu, melupakan dirinya sendiri. Maka ini yang dicerca dengan kalimat atas nurun dan nasir buatan kaum. Tetapi jangan kemudian berkata, kalau begitu saya tidak amar ma'ruf nahi munkar, karena saya belum mengerjakan. Berarti dia meninggalkan kedua-duanya. Kalian tadi meninggalkan satu, dia amar ma'ruf nahi munkar, dia kerjakan, tetapi yang untuk dirinya dia tidak kerjakan. Bisa. Berarti saya orang. Tetapi kalau kemudian berkata, kalau begitu saya tidak beramal ma'ruf, tidak nahi munkar, berarti dia punya dua kesalahan. Dia sendiri tidak mengerjakan dan orang lain pun dia tidak suka. Kami berkata, "A'udzubillahi wa kata Syekh Sa'd rahimahullah. Qala min al-ma'lum anna 'ala al-insani wajibain." Sudah diketahui bahwa atas seluruh manusia memiliki dua kewajiban. Amru ghairihi wa nahyih. Kewajiban pertama memerintahkan orang lain dan melarang dari kejelekan. Wa amru nafsihi wa nahyih. Amru nafsihi wa nahyih. Wanahi dan juga melarang dirinya dan menyuruh diri. Fadarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Meninggalkan salah satunya tidak dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan yang lainnya. Dua-duanya diperintah. Kalau satu tidak dikerjakan, jangan dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan yang kedua. Kerjakan kedua-duanya. Maka dikatakan oleh Nabi rahimahullah, "Walakin al-wajib wal aula bil 'alim an yaf'alhu ma' man amarahu bihi wa la yatakhallaf 'anhum." Maka yang wajib bagi seorang yang berilmu, bagi seorang yang alim,
Bagi orang yang mengerti fikih, an yaf'aluhu huwa, hendaklah dia mengerjakannya untuk dirinya. Dan kemudian la yatakhallaf anhum, dan dia jangan menyelisihi apa yang diterima. Kerjakan kebaikan, dia jangan sedih, dia kerjakan kebaikan. Jangan kalian kerjakan kejelekan. Dirinya jangan menyelisihi. Kamu bersama mereka, tinggalkan dia. Saya ulangi, ucapkan kebina dengan Allah. Al-wajib wal-awla bil-alim an yam'anahu ma'aman amarum bih. Mestinya bagi orang yang alim, hendaklah dia mengerjakan bersama orang yang diperintahkan untuk mengerjakan. Dan juga dia meninggalkan apa yang dia larang orang lain, itu meninggalkannya. Sebagaimana ucapan Nabi Syuaib alaihi salam, wa ma uridu an uqalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata'. Dia ucapan Syuaib alaihi salam, aku tidak ingin menyelisihi kalian pada apa yang aku larang kalian. Aku tidak ingin menyelisihi kalian apa yang aku sudah larang kalian. Daripada aku tidak menghendaki itu lebih baik. Aku tidak menghendaki kecuali al-islah, perbaikan. Maksudnya sebisa-bisa. Wa ma tawfiqi illa billah. Tidaklah tawfiq kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bersembah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Syu'aib alaihi salam menyatakan bahwa aku tidak akan menyelisihi apa yang aku perintahkan kalian dan apa yang aku karangkan kalian dari mana. Apa yang aku larang, aku pun ikut meninggalkannya. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku perintahkan, aku pun ikut mengerjakan. Lihat, itu makna ma'ruf aku halim. Aku tidak ingin menyelisihi kalian. Aku sama dengan kalian. Bukan aku larang kalian, kemudian aku sendiri mengerjakan. Aku suruh kalian, aku sendiri tidak mengerjakan. Bukan demikian. Ma'ruf aku halim. Aku tidak akan menyelisihi kalian. Aku seperti kalian. Aku larang kalian dari syirik. Aku tinggal di sini. Aku perintahkan kalian untuk beribadah pada Allah. Aku pun pertama yang beribadah pada Allah SWT. Kalau kita azab Allah ancam bagi mereka-mereka yang menurut kebaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakan, ancamannya sangat besar. Pertama ayat tadi Allah katakan kabura maqtan inna Allah yang adabuhu malah. Besar sekali kemurkaan Allah atas orang yang berbicara tetapi dia sendiri merupakan diri dia sendiri tidak mengerjakan. Dalam hadis dikata oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, marartu lailata usri yadi, aku melewati ketika aku diserahkan di ketika kejadian di Pangkalan. Aku melewati manusia atau kaum yang zuhurat jibahum wa tuqrat jamahum bima qaradun min nar, yang digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka. Dalam riwayat dikatakan tumradu sifahuhum wa alsinatuhum, digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka bima qaradun min nar, dengan gunting-gunting dari api neraka. Qultu, aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha al-jibril?" Siapa mereka Jibril? Qal, dikatakan khutbah ummatik, mereka adalah khatib-khatib, penceramah-penceramah yang khutbah-khutbah dari umat. Min ahli dunia, dari golongan ahli dunia. Mimman kanu ya'muruna an-nasa bil-birri wa yanhauna anfusahum, yaitu orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan tapi dia melupakan dirinya sendiri. Wa hum yatluna al-kitab, pada mereka membaca al-kitab, membaca Al-Qur'an. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak mau berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Dikeluarkan pula oleh Syekh Syaikh dalam Islam ini, dan dia berkata
dan juga ini membantunya. Rasulullah SAW ketika diisra'kan, beliau melewati satu kaum dalam keadaan digunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka, sehingga Nabi SAW bertanya, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Dikatakan, haula'il khutaba min ummatik, mereka adalah khatib-khatib, penceramah-penceramah dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh kebaikan-kebaikan kepada manusia. Wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan diri-diri mereka. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak tahu? Fadlina Allah, itu juga ancaman bagi mereka. Dia berbicara, tetapi dia tidak berbicara. Kalau Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad dari Abu Wa'il, qila li Usamah wa ana wajihu, dikatakan kepada Usamah, dan aku dalam keadaan di belakang dia dalam satu penjara. Ala tukallim Utsman, tidakkah engkau nasihat Utsman? Faqala, maka berkata Usamah, innakum tarawna anni la ukallimu, apakah kalian berpendapat aku tidak menasihati dia? Ala utbi'ukum inni la ukallimuhu fima baini wa bainahu, sungguh apakah perlu aku perdengarkan pada kalian bahwa aku sudah menasihati dia antara aku dengan dia, ini secara pribadi. Duna an afdatih amran, lau hibbu an akuna awwala man istataha, karena aku tidak mau membuka sesuatu yang akhirnya aku jadi orang yang pertama membukanya. Demi Allah, la aqulu li rajulin annaka khairan nas wa in kana alayya amiran ba'da an sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguh aku tidak lagi pernah, tidak lagi berbicara pada siapapun bahwa engkau sebaik-baik manusia. Walaupun kami sejak aku mendengar hadis Rasulullah SAW, maka mereka bertanya, sejak mendengar hadis yang mana? Engkau tidak lagi mengatakan pada siapapun, engkau khairunna, engkau sebaik-baik manusia. Masa mi'tahu yaqul, apa yang kau dengar Nabi bersabda? Ala sami'tuhu yaqul, sejak aku mendengar Nabi bersabda, yuja'u bir rajuli yawm al-qiyamah fa yulqa fit nar fa tandalqu bi aqtabuhu fa yaduru biha fit nar kama yaduru al-himar bi raha, yaitu ketika aku mendengar Nabi bersabda, tidak akan seseorang pada hari kiamat dilemparkan ke dalam api neraka sampai terburai isi perutnya dan berputar-putar seperti berputarnya seekor keledai pada penggilingan. Fayatimu bihi ahkar, maka berdatangan penduduk neraka di sekitarnya dan bertanya kepadanya, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'una bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dulu menyuruh kami kepada kebaikan dan mencegah kami dari keburukan-keburukan? Fayaqul, maka orang tadi berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ashi, aku menyuruh kalian untuk berbuat baik tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Wa nahakum 'anil munkar, dan aku mencegah kalian dari perbuatan kejelekan tapi aku sendiri mengerjakannya. Hadis Rasul Bukhari akhraja fi sahihaihima, bahwasanya sampai beliau tidak lagi berani berkata kepada siapapun sebaik-baik manusia, enggak berani mengatakan kita khairun nas, khawatir karena ternyata ada seseorang yang manusia mengira bahwa dia berbuat baik, seorang yang saleh yang ternyata dia disebut ke dalam api neraka. Penduduk neraka sendiri terkejut kaget melihat betapa tersiksanya dia padahal penduduk neraka, berarti betul-betul dahsyat azabnya, terburai isi perutnya, berputar-putar dia seperti berputarnya keledai ketika menggiling gandum,
Mereka bertanya, ma'afafak, ada apa denganmu? Apa yang menimpamu? Bukankah kau dulu berbuat baik? Bukankah kau dulu memerintahkan kami berbuat kebaikan? Dan mencegah kami dari berbuat kejelekan? Ternyata dia menjawab, iya, aku menyuruh kalian berbuat baik, tapi aku sendiri tidak mengerjakan. Aku menjaga kalian dari berbuat kejelekan, tapi aku sendiri justru mengerjakan. Perbedaan Allah mengeluh. Maka sejak itu dia tidak lagi berani. Izzaki Allah. Izzaki Allah atau menganggap seseorang suci menyatakan dengan kalimat-kalimat tazkiyah. Illa kecuali dengan istisna walau berzaki Allah. Sepengetahuanku bahirnya baik. Ada pun lebihnya Allah. Kenapa? Khawatir sejak mendengar hadis. Pada ini dengan Allah semua. Wakal diriwayatkan pula dalam riwayat Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, Inna Allah yu'afi al-ummiyin yawm al-qiyamah ma la yu'afi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang-orang yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis, yang tidak mengerti ilmu. Apa yang tidak dimaafkan kepada orang-orang yang berilmu? Perbinaan Allah. Dan sungguh dibawakan oleh para ulama ayat yang selama ini kita kenal sebagai ayat yang menunjukkan keutamaan para ulama. Ternyata itu sekaligus ancaman bagi orang-orang yang beriman kalau mereka menjadi sendiri. Itu kalimat qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuuna. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini satu kenyataan yang perlu dari satu sisi adalah keutamaan ulama. Keutamaan ahlul ilmi. Laa yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuuna. Tidak akan sama. Orang yang berilmu dengan orang yang berilmu tidak sama. Beda, lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Tetapi ternyata dari sisi lain maknanya apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang tidak berilmu bisa dimaafkan oleh Allah Taala. Apa yang orang alim tidak dimaafkan? Artinya perbedaan dari sisi azabnya yang berlebihan. Orang yang berbuat salah dalam keadaan tidak tahu, dan orang yang berbuat salah dalam keadaan tahu, dalam keadaan alim, dalam keadaan dia mengerti bahwa itu haram, itu kejelekan, itu murka. Qul inna a'udzu bika min syarri ma khalaq. Wa qala, dan dikatakan pula dalam satu riwayat, seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan kemudian berkata, ya Ibnu Abbas, inni uridu an amra bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Ibnu Abbas, aku ingin memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemurkaan. Qal, berkata Ibnu Abbas, abalagta dhalik, apakah kau sudah mencapai derajat itu? Qala arju, aku berharap aku sudah mencapai derajat itu. Qala illam taksya an tastajih bi thalath ayat min kitabillah faf'al. Kata Ibnu Abbas, kalau engkau tidak takut akan dibongkar kejelekan oleh Allah SWT dengan tiga ayat, kalau kau tidak khawatir an tastajih, engkau fadhahaka Allah, engkau Allah bongkar kejelekanmu dengan tiga ayat, silakan faf'al, silakan. Maka ditanya oleh orang tadi, wallahunna, apa itu tiga ayat yang akan membongkar kejelekan seseorang? Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Qala qawluhu ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau menyuruh manusia untuk berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri?
Wa antatruna al-kitaba afala ta'qilun, pada kalian membaca kitab, artinya alim, punya ilmu, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Qal kata Ibn Abbas, ahsanta hadhi, apakah engkau sudah memahami dengan jelas ayat ini? Belum. Qala fal harf al-thani, kalau kita apa yang kedua? Yang kedua ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, apakah kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak mengerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara dengan mulutnya yang dia sendiri tidak mengerjakan. Akan terjadi apa kamu sudah mencapai hal itu? Belum. Kalau berhasil saja. Kalau itu apa yang ketiga? Qaulul 'abdi shalih. Yang ketiga, ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah. Sungguh aku tidak menginginkan untuk menyelisihi kalian pada apa-apa yang aku larang kalian daripada. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Akan terjadi. Qala, berkata dia, tidak. Maka Ibn Abbas menyatakan fadda binafsi. Fadda binafsi. Kalau itu mulailah dari dirimu sendiri. Perintahkan dirimu pada kebaikan, cegahlah dirimu dari kejelekan. Wallahul a'udzubillah. Kau muslim yang sahabat. Tiga ayat ini sungguh merupakan cambuk yang akan menempa, mendidik para amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka-mereka memerintahkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jangan sampai terkena ancaman-ancaman Allah. Jangan sampai dibongkar oleh Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya kejelekan. Fadhahu Allah, sebagaimana dibongkarnya kejelekan ahli neraka tadi. Yang orang-orang berkumpul penduduk neraka. Ma asabak, ada apa denganmu? Bukankah engkau berbuat menyuruh kebaikan? Bukankah engkau meninggalkan atau menyuruh kami meninggalkan kejelekan? Ternyata dia menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakan. Mencegah dari kejelekan-kejelekan tapi dia sendiri justru mengerjakan. Qul a'udzu billahi. Wa qala, disebutkan dalam riwayat yang lebih lemah, da'anna man da'anna ila qawlin aw 'amalin wa lam ya'mal huwa bihi lam yazal fi dhilli suqqillah. Siapa yang mengajak manusia dengan ucapan atau perbuatan, yang mengajak untuk berbuat sesuatu atau mengajak untuk mengatakan sesuatu tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya, maka dia akan terus dalam naungan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya terkandung dalam hadis ini, kabura maqtan, maqtan yang disuk kemurkaan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbina Allah semua kumpul yang sama. Hendaklah seorang yang berilmu mengerjakan dua kewajiban, kewajiban untuk mengerjakannya dan kewajiban untuk menyampaikan. Dan kalau dia belum mengerjakannya, bukan berarti dia tidak boleh menyampaikan. Kenapa? Kalau dia tidak menyampaikannya berarti dia berbuat dua dosa. Dosa pertama, dia tidak mengerjakannya. Dosa kedua, dia menyuruh manusia dalam keadaan merupakan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan juga bukan bermakna jangan cari ilmu. Kalau cari ilmu tanggung jawabnya besar. Maka tidak usah cari ilmu. Maka ini dosa yang berikutnya. Berarti dia dengan sengaja tidak melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk mencari ilmu. Pada itu kewajiban talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Wabriwayat muslim. Dan juga perintah. Mengenai talabul merupakan fardhu dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Jadi itu talabul ilmi.
Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada para ulama, kalau kalian tidak tahu. Disuruh untuk belajar, disuruh untuk mengkaji, disuruh untuk mempelajari. Maka kesimpulan-kesimpulan yang batil tadi jangan lagi ada pada kaum muslimin. Kesimpulan berarti saya tidak mau berdakwah, berarti saya tidak mau untuk menyuruh kebaikan. Dia melihat kemungkaran, ya. Kamu ra'ah, kamu sudah melihat. Dan kalau sudah melihat, kata Nabi, man ra'a min kemungkaran, fal yughayyirhu. Jadi itu perintah. Walamu yaqdhi al-wujub. Enggak, saya tidak melarang dia. Biarkan dia berbuat kemaksiatan. Karena saya sendiri pernah mengerjakan. Maka ini jahil. Orang ini jahil. Cegah dia dari kemungkaran. Cegah dia, katakan dia. Dan kemudian itu jadi cambuk buat dirimu. Hendaklah kamu pun jangan mengerjakannya selain. Karena kita harus semua. Sehingga dia menjadi orang yang benar-benar alim. Bimakna kalim. Alim bimakna yaini. Alim dengan dua makna. Alim bi'ilmihi. Dan juga alim tentang binafsihi, tentang dirinya. Alim bi'ilmihi, artinya dia tahu itu faham. Dan alim tentang dirinya, bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan dengan diri, apa yang harus dikerjakan. Maka barakallahu fikum, itulah orang yang alim dengan indah berdakwah. Ada siapa yang tahu yang haram dengan ilmunya, tapi dia mengerjakannya, dia alim dari sisi. Dia tahu itu haram. Tetapi dia tidak alim dari sisi lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Harusnya dia meninggalkan, dia justru mengerjakan. Berarti dia jahil. Alhamdulillah. Al-alim akan tetap dikatakan alim selama dia terus berubah untuk mencari ilmu dan untuk beramal. Al-alim man ya'mal bi'ilmihi. Al-alim adalah orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Ada pun seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikatakan dia jahil. Dia pun. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan. Karena bila Allah, demikian satu ayat ini sangat penting. Khususnya bagi thullabul ilm dan juga para da'i, para asatidz, para penganjur-penganjur kebaikan, para khatib, para khutaba. Kadang-kadang dia mengingat tiga ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nurul An-Nasa bil Birri wa Taqwa Anfusakum. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, lima ta'bulun ma la taf'alun, kabur maqan Allah ma la taf'alun, kabur maqan Allah yang ta'bulun ma la taf'alun. Dan yang ketiga adalah ucapan Syu'aib alaihi salam, ma uridu an uqalifakum, aku tidak akan menyisihi kalian pada apa yang aku larang kalian daripada ini. Uridu illa al-islah, aku tidak menginginkan kecuali perbaikan. Maka kita bersama saling menganjurkan untuk berbuat baik dan saling mendorong untuk berbuat baik dan saling mencegah dari kemungkaran dan juga masing-masing berupaya untuk menjauhi kemungkaran. Semoga Allah memberikan taufik, afiat, hidayah wa rahmat. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.